Well, hello guys, balik lagi di channel Teo. Kali ini gue bakal main Don't Break the Flaming Emperor. Nah, ini tuh game open beta ya. Sebelumnya udah pernah sih ada bahasa Koreanya. Jadi ini bukan rilis yang pertama gitu, tapi gue belum pernah mainin sebelumnya. Sekarang kita diminta untuk masukin nama, kita masukin lagi agen, kita masukin aja namanya. Oke, I agree aja. Oke, ini udah masuk ya. Ini tuh anime style ya, bisa dilihat tuh si karakternya juga. Misalnya si Vanilla Return kalau kira kembali habis latihan lah pokoknya. Ayolah si komentar aku very trusty no. Okay, nice to meet you. I really miss you. Let's go back sample. Oke, kita disuruh balik ke ini, ke candi Master Rhinus White Chow. Oke, kita disuruh ngedodge, menghindar. Ini ada tetap menghindar. Apa nih? Bisa dibilang ini grafiknya keren ya. Ini untuk attack. Oh, gue kira dia jelas juga ya. Mage kayak gini. Apa nih? Widih, naga. Enaknya anime style tuh kayak gini ya, karena emang gue juga penyuka anime gitu ya, jadi kerasa gitu si animenya. Dan sekarang gue bertarung di reruntuhan, di tempat jatuh Dark Dragon. Oke, ini Dark Dragon, ini juga grafiknya lumayan ini, bisa dibilang. Oke, B untuk skill yang berbeda. Tap A 3 kali dan B 3 kali to use skill. Oke, 1, 2, 3, 4 Holy Spear Glory Spring. Oke, ini ada final hit. Ada yang goyang-goyang tuh. Apaan nih? Ezet. Oh, ini skill terakhir. Oke, di sini. Woi, bangun katanya. Mysterious man, you fall asleep over well. Oke. Lah, sekarang jadi cowok. Where am I? Sakit kepala katanya. Anis. Manage memory. Oke, dia hilang ingatan katanya. Tapi ingat namanya sih, si Anis ini. Oke, please get lost. Dark down. The sky look the sun going on. Oke, gerhana matahari nih katanya. Ceritanya. Siluke. Oh, yang tadi itu Siluke. Today is our lucky day and equips. Gain earth. Menurun legenda. Melania. Oke. Gue pengen tahu ceritanya sih ya, tapi lebih penasaran ke gameplaynya sih. Lebih penasaran ke gameplay. Kita ini aja ya. Skip-skip aja. Cepetin aja. Yang penting tau lah ini ya. Alurnya gitu. Oke, sekarang kita makin si Anis. Ini untuk autoplay katanya. Ah, gak kerasa autoplay.
Jadi itu skillnya tergantung kombinasi ya. Oke, ini Fighter Kyle. Ultimate. Ultimate can automatically recharge in the battle whenever. Oke. Oh, gue kira mau ngelakuin animasi gitu. Gila. Saking bagus grafiknya sampai nge-lag nggak tuh. Keren, keren, keren. Tapi kurang sih ya background, apa backsoundnya gitu. Kurang berasa lah. Tapi kalau gameplay lumayan sih. Oke, gue ini exit aja. Oke. Oke, ini gue udah di menu utamanya ya. Halaman awalnya lah. Menu awal. Kita request. Oke, dapat cincin. Oke, kita back. Ini kita bisa summon nih. Summon apa nih? Summon karakter. Keren ya. Dari bulan ceritanya itu. What? Itu ada karakter juga. Gue kira cuma dapat sepatu. Sepatu apa juga nggak jelas, nggak tahu. Ini ada Kotetsu, pemakai pedang. Ini yang ada di gambar sini ya. Friendship summon. Kawaii. Oke, kita back aja. Kita sini ke hero, suruh ke hero. Train. Jangan-jangan ini yang awal itu ya. Hero potion. Ini untuk equip yang cincin itu kayaknya ya. Itu kan. Oke. Ini untuk enhance. Naikin bintang kayaknya. Atau oh, naikin levelnya nih. Jadi level 2. Oke, ini ada hero overview, hero level. Potion hero. What? What the? Oke, udah lah ya. Ini berubah nggak ya kalau diganti? Coba kita train dulu yang main. Bisa train yang lain. Oke, ini yang tadi ya, si Anis itu. Kita bisa upgrade. Oke, bisa dilihat yang ini level 1. Kalau tambah ini jadi level 2 gitu. Oke, kita coba ke equipment ya. Nah, ini nih. Tapi kayaknya semuanya udah pada ada equipment ya. Tiap karakter. Terus untuk oh, ini remove. Kira-kira ini ganti nggak ya senjatanya? Equip tampilannya gitu maksudnya. Status udah pasti kan. Oke, kita keluar. Kita coba adventure. Ini ke chapter 1 dulu. Chapter 1, 2. Tadi 1-1 kan. Oke, select hero. Ini wah, nggak pakai si Anis. Oke, gue udah di sini. Ini kayaknya yang awal itu ya. Watch. Iya. Ini yang awal ini. Karakter awal. Oh, udah. Tapi nggak bisa diatur kameranya. Sorry. Jadi kameranya nggak bisa diatur sendiri sama kita gitu. Jadi kemana kita nyerang? Oops.
With Lucas. Okay. Ini jarak jauh deh ya. Udah aja gitu dong. Wajar sih awal-awal. Oke, perfect. Oke, gue dapet ini ya rewardnya. Oke, udah di sini. Udah nggak diatur lagi kita ya. Oke, kita coba lihat dulu fitur-fiturnya apa aja. Ini ada biasa lah ya. Daily. Lumayan tuh dapat itemnya. Ini ada carnival. Oke, tiap level genap kita dapat ini ya, dapat hadiah. Ini kenapa cuma sampai level 10? Mungkin karena day 1 open, day 2 open. Oke, ini ada 5 kali open. Ini complete adventure 1 sampai 5 dapat ini. Any hero reach Mike. Mike mungkin itu yang ini ya. Total jumlah kekuatan dari itemnya yang tadi tuh. Ini equipment upgrade, kalau misalnya bisa ngupgrade sampai level 3 dapat ini. Tidak salah. Ini ada daily boon. Dia dapat duit, lumayan duit, duit. Oke, ini yang harus kayaknya nge-top up dulu deh. Wait, tadi ada tuh. Collect. Oke, dapat emerald. Kita bisa nge-summon, free summon lagi kah? Oke, ternyata ini bisa 5 kali gratis ya. Nah, yang gratis itu enak biasanya. Tapi biasanya hasilnya kurang enak. Tuh, cuma dapat gini dong. Wajar lah ya, namanya juga gratis gitu. Paling kita harus nunggu diamond. Diamond kita masih 115. Bisa gak nih ya sampai 1250 tanpa top up gitu maksudnya. Oke, kita ke train. Ini mungkin suruh pakai ini dulu ya. Oke, ini mic yang tadi yang gue bilang ya, tiap karakter ada micnya sendiri gitu. Kekuatannya sejauh ini yang paling tinggi si Haley. Well, dia magic ya. Oke, ini banyak nih karakternya nih. Ini skillnya belum bisa diganti ya. Harus nyelesain 26 dulu. Oke, terus apa lagi ya fiturnya? Special offer. Ini yang jualan. Quest. Ini yang komplitnya. Oh ini. Ini biasa. Nah, ini bisa di ini ya, di hype backpack. Wih, oke, ini banyak ya. Ini yang tulisan E, ini yang di equip biar yang udah di equip gitu lah. Ini spirit, spirit kira-kira kayaknya kalau misalnya di game RPG yang lain itu kayak pet lah ya, mungkin ya. Ini gem. Oke. Ada gem yang untuk nambahin attack, ada yang nambahin defense, HP, critical rate, dan yang lain-lain. Item kurang tahu sih ini untuk apa ya. Oke, ini untuk 200 XP. Equipment. Nah, tiket. Ini shard kalau dikumpulin biasanya sih dapat langsung karakternya gitu. Kalau misalnya biasanya 100 sih
kalau lihat dari ininya. Ini exchange reward Christmas shop, mungkin karena event Christmas kali ya. Oke, terus apa lagi ya yang mau gue jelasin? Ini untuk setting, setting bisa ke base ya. Ini base. Tapi kita coba dulu aja kalau misalnya ngelek-ngelek ntar kita turunin aja gitu. Oke, kita coba ini aja ya, adventure. Ini prolog yang tadi awal-awal. Gila, ceritanya banyak nih, keren nih. Berapa chapter? 12. Tapi belum ada ininya ya. Oh, ini side story. Puisi of Gas. Kita coba ini dulu ya. Cuma bisa dua ya. Oke, gue pengen si ini sih, si Anis. Oke, start. Oke, kita udah di ininya, di dungeonnya. Ini untuk ubah kamera kan ya. Jadi sprint. Yes. Moonlight. Oke, kayaknya gue bakal mulai hafal nih. Yes. Jadi sprint. Widih, Holy Spear. Gini bosnya. Gue bisa langsung pakai ulti sih. Gue mau ganti dulu. Glad Fury. Oh, jadi otomatis ya. Ngedodge. Udah mati kah? Watch. Ini musuhnya ngalah ini. Masih ngalah. Oke, jadi lihat dari sini kayaknya diamondnya gampang ya didapetinnya. Kalau misalnya plus apa bintang 3 kita dapatnya plus 15. Oke, kita exit. Oke, kayak biasa kita ada lengkapin satu ini. Ya, apalah itu pokoknya namanya. Oke. Nanti setiap plus 9 bintang kita dapat reward masing-masing.